Udah selesai bayar pajak dah. Ya. Kurang 20 ribu ya, mau 2 juta. Biasa, 6 tahun sih enggak dibayar. Wajar lah segitu. Oke bro, ini makin sore, kabut asapnya makin tebel dan matahari pun ya jadi gak terasa panas, apalagi ini ditambah anginnya lumayan kenceng. Masih pelan-pelan aja, kalau kabut ini bisa kayak ular itu, jadi pelan-pelan aja ya. Ya, kesan hari ini sih tadi cepet banget. Sekitar mungkin ya 10 menitan itu udah beres semuanya tadi. Mana ngurus pembayaran pajak itu tadi ya. Sekitar 10 menitan udah beres ya, lama-lama di perjalanan. Pulang perginya aja sekitar hampir 2 jam. Selesai urusannya ya udah langsung pulang deh. Ini nih kalau yang ada penyakit asma atau sesak napas, ini ya bahaya kalau keluar pada saat ya atau pada waktu seperti ini ya, karena kabut asapnya itu makin tebal. Nggak tahu juga deh nanti malam makin gimana ini. Ya, semoga aja hujan cepat turun biar kabut asapnya menipis dan gak tebal kayak gini lagi. Kacau ya. Ya kalau kabut asap makin tebal, ini berpengaruh pada jarak pandang. Jarak pandang itu, aduh, kalau udah jarak pandangnya deket, kemungkinan untuk kecelakaan itu jadi lebih besar. Misalnya di depan itu gak nampak atau gak kelihatan. Takutnya pas ada yang melakukan pengereman mendadak atau apalah, itulah segala macam pokoknya ya. Ya yang terpenting itu gak sakit aja lah ini dulu ya. Kalau sampai sakit ini susah, mau ngapa-ngapain aja susah, mau kerja susah, mau makan nggak enak. Sedangkan ini aja mau makan aja susah. Syukur-syukur itu kalau udah makannya itu satu hari itu dua kali. Biasanya ya satu kali. Gak tau juga deh gimana caranya supaya bisa mancing selera makan itu. Selesai kerjanya kayaknya sih udah ya. Boleh lewat dah selesai.
selesai. Jadi saya juga nggak ya, nggak juga deh. Gimana? Nggak ketemu. Pasti kampasnya nggak ketemu. Udah dicari tapi nggak ketemu ketemu. Aduh, gimana sih? Nggak ada deh video buat operasi kampasnya ini ya. Yang ada pun malah udah selesai. Aduh. Belum beruntung. Kabut asap di daerah sini itu emang udah kayak ya agenda tahunan ya. Setiap tahun kalau udah mulai jangka panjang ya selalu saja deh terjadi yang namanya kabut asap. Tapi ada sumbernya dari mana, penyebabnya apa? Setiap tahun ada aja gitu. Kayak enggak ada berhentinya, selalu saja ada. Nah, kayak musim buah tahunan aja. Jadi sakti benar. Nah, itu dekat-dekat lagi, dekat-dekat dempet aja itu mobil. Banyak kabut asap juga bahwa saya ini udah perih rasa selamat orangnya rupanya ini gak nahan. Jadi tiap riding gak mau keluar itu selalu nahan rasa sakit di mata yang perih ini.